Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pandang satu, Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan mendatangi kediaman Raden Barus, warga yang tewas dianiaya 33 anggota TNI. Pangdam menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban. Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan mendatangi keluarga korban dan menyampaikan bela sungkawa sekaligus permohonan maaf atas penyerangan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan. Di hadapan keluarga, Hasan memastikan mengusut tuntas peristiwa tersebut.